nyari tempat yang bagus ya. Iya. Benar lo. Tadi ada yang pernah ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini saya berada di suatu perbatasan, yaitu desa Karangmalang, desa Jagapura, dan desa Duku Tengah sahabat. Pada malam hari ini saya akan menguak mitos yang ada di sini sahabat, untuk menetralisir aura-aura negatif di persimpangan atau perbatasan tiga desa ini sahabat. Jadi di sini sebelah belakang saya Karangmalang, dan sebelah sana desa Jagapura, dan sebelah sana desa Duku Tengah sahabat. Ini adalah perbatasan tiga desa yang menurut cerita warga sahabat di sini dulu banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sahabat. Pada malam hari ini sebelum kita mediumisasi, sebelum kita mencari informasi yang ada di sini, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatu wa syahadul qadir waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatu wa syahadul qadir waliyullah. Jaga salat, jaga salat sahabat, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut sama dedemit, jangan pernah takut sama wewe gombel yang punya embel-embel. Rasa takut kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, alhamdulillah pada malam hari ini dari tiga desa, tiga penjuru desa Karangmalang, Duku Tengah, dan Jagapura hadir semuanya sahabat. Coba di ini, di shooting semuanya. Gimana kabarnya sedulur semuanya? Sehat? Ya. Alhamdulillah sahabat, saya dari tim Tapak Haji Bumi didukung tiga desa sahabat. Alhamdulillah sangat antusias warganya mendukung Tapak Haji Bumi sahabat. Malam hari ini kami akan mediumisasi untuk mencari informasi ada apa saja yang ada di sini. Coba Kang Ade, Mas Alif, coba dideteksi dulu sebelah mana aja. Coba sebelah mana? Sebelah sana. Ada dua makhluk. Sebelah mana? Sebelah sana, yang di rumah itu. Terus? Suka keliling-keliling di sini. Dan sebelah sana ada buta. Sebelah sana? Nah, terus ada apa lagi Mas Alif? Coba barangkali mau pesan Mas Alif sama sahabat semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jadi sahabat, di wilayah sini sahabat, kata Mas Alif, menurut penglihatan Mas Alif, barusan saya juga melihat di sini ada sosok yang pakaian putih sahabat, tapi bukan saya sahabat, itu adalah dari golongan kuntilanak sahabat. Kalau saya lihat dari sini ada kuntilanak, ada pocong juga, terus di sebelah sana ada sejenis buta ijo sahabat. Sebelah sana bisa dikatakan buta ijo, bisa dikatakan genderwo, carasa desa, carasa bumi sahabat, tergantung orang menyebutnya. Jadi coba Kang Ade, Kang Japar di mediumisasi saja, kita cari informasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wallahu la ilaha illa mulkul. Ja'alul ghaib. Hadir ghaib. Hadir. Allahu Akbar. Wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa, punya nama enggak? Hah? Kenapa mendelik? Kamu bisa jawab salam saya enggak? Hah? Assalamualaikum. Sampurasun. Jadi ini sahabat tidak mau menjawab salam saya sahabat. Ini sejenis kalau dilihat dari peragaan itu adalah sesosok pocong sahabat. Tapi ini sejenis demit sahabat. Tapi kamu suka mengganggu warga sini enggak? Apa yang kamu ganggu? Kenapa harus diganggu?
Hah? Senang mengganggu. Pernah banyak orang yang melihat kamu di sini? Hah? Banyak yang melihat kamu. Bisa enggak setelah kami datang ke sini kamu jangan ganggu lagi? Jangan suka menunjukkan diri. Jangan suka menampakkan diri. Bisa enggak? Bisa ngasih informasi lagi enggak kamu? Di sini ada apa saja? Hah? Kamu lagi sholat apalagi apa? Hah? Lagi sholat apalagi apa kamu? Demit sholat. Kamu udah lama tinggal di sini. Di mana tempat kamu? Saya pengen tahu. Tunjukin di mana, saya pengen tahu. Jangan nunjuk, saya enggak paham di sini. Di sebelah mana? Sebelah mana? Tunjukin. Apa di sana? Apa sih di sana? Kosong, rumah kosong. Di sana kamu betah. Terus selain di sana kamu tinggal di mana lagi? Sebelah mana? Pojok. Sebelah sana tadi yang jembatan, jembatan itu Urip, jembatan di situ. Berarti kamu suka bolak-balik dari sana ke sini. Ngapain bolak-balik? Ada yang bayar kamu? Hah? Bisa enggak jangan ganggu? Terus jangan suka menunjukkan diri. Jangan suka menampakkan diri, bisa enggak? Kang Ade keluarin aja. Enggak bisa. Bisa ngasih informasi yang lain enggak? Di sini ada siapa saja teman kamu? Keluarin aja, keluarin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Sahabat, mediasi kami kerasukan dari sesosok pocong sahabat. Air, air. Pocongnya dikira saya bisa sholat sahabat. Salam aja nggak pernah dijawab sahabat. Jadi pocong tadi mungkin ada beberapa yang pernah melihat pocong di sini sahabat. Tidak semuanya orang melihat. Cuman kadang-kadang dia suka menampakkan diri. Jadi saya kurang tahu dia suka mengganggu atau tidak. Nanti kita tanya ke masyarakat yang ada di sini. Coba saya pengen tahu ke tokoh yang ada di sini, ada nggak tokoh masyarakat yang ada di sini? Minta saran lo aja ke masyarakat. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Anang. Sahabat, ini saya ditemani sama warga semuanya. Ini adalah Bapak Anang, tokoh masyarakat yang ada di sini sahabat. Nah, menurut Bapak nih di sini ada apa saja Pak? Mitos-mitos yang ada di sini ada apa saja Pak? Yang saya dengar tentang orang itu pocong. Pocong. Berarti tadi betul ya Pak ya? Ada pocong ya. Terus ada apa lagi? Kuntilanak. Terus satu lagi katanya yang berbentuk kera. Orang hutan. Ya sejenisnya genderuwo lah gitu ya mungkin ya. Kalau di film Malampir mah gerandong mungkin ya. Terus ada apa lagi Pak selain itu Pak? Ya yang saya tahu itu cuma itu. Nah, itu suka mengganggu nggak Pak? Mengganggu kata. Mengganggu. Jadi sahabat kata Bapak Anang ini, apa yang dikatakan Mas Alif tadi setelah dideteksi di sini ada apa saja makhluk-makhluk astral yang negatif. Betul kata Bapak Anang juga ada pocong, ada kuntilanak, juga ada sejenis genderuwo sahabat yang berbulu sahabat. Mungkin seperti itu kayak kera mungkin ya Pak ya. Jadi genderuwo lah kira-kira seperti itu. Nah, pernah enggak Pak ada yang pernah kerasukan atau kesambet atau mengganggu yang lainnya, pernah terjadi enggak Pak di wilayah sini? Kayaknya sih belum ada. Belum ada ya. Belum. Cuman ada. Menampakkan saja. Saja. Yang bikin orang takut. Jadi sahabat, tapi kalau orang sering pulangnya itu enggak bisa pulang, sering ada linglung berarti ya, kesasar. Jadi sahabat, di sini tidak pernah ada yang kesambet, tidak pernah mengganggu, minta tumbal dan lain-lain enggak pernah. Hanya saja kadang-kadang sewaktu-waktu sering menampakkan diri sehingga warga di sekitar ada yang merasa kekagetan. Maka malam hari ini saya akan kupas, saya akan netralisir tempat di sini biar tidak terjadi lagi sahabat. Saya minta doanya sahabat semuanya. Udah, terima kasih ya Pak ya informasinya Pak ya. Jadi coba Kang Ade, saya masih butuh informasi di sini ada apa lagi coba. Diambil di ini. Kalau ada barang, kalau memang ada barang ambil barang. Ya, kalau ada barang, kalau memang bisa. Coba dideteksi. Allah. Ya husir Allah. Ya husir Allah. Rijalul Ghaib. Coba tunjukkan sebelah mana. Wallahu la ilaha illal ghaib. Hadir, hadir. Sebelah mana coba? Tunjukin. Sebelah mana tunjukin? Ikutin Kang Ade, Kang Jafar. Ikutin Kang Ade sama Kang Jafar. Sebelah mana?
Ya musibah, ya musibah, ya musibah, ya musibah, ya sebelah mana? Mas Jabar. Sebelah mana? Tolong penonton, tolong. Kita bantu doa sahabat. Fokus, kameramen fokus. Ya Allah. Allahu la ilaha illa hu. Ya Allah. Dicalul kaib. Hujud. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bangunkan, bangunkan, bangunkan. Bangunkan, bangunkan. Bangunkan. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu air apa, Pak? Segalanya apa, Pak? Tuh, masuk ke sini. Tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh. Jadi? Benda yang dianggap menurut kami ini adalah benda benda yang negatif, sahabat. Auranya jahat, sahabat. Maksudnya, meskipun tidak pernah mengganggu, tapi ini membawa aura bikin orang-orang merinding yang ada di sekitar sahabat. Ketika melewati di sini, mungkin ada perasaan takut ini benda ini. Mungkin kami akan mengamankan nanti menurut kepercayaan wilayah sekitar di sini, di antara tiga desa ini. Biasanya kalau dibuang itu ke daerah Malahayu. Nanti insya Allah nanti siang saya akan buang. Jadi yang pertama ini, ada lagi nggak kira-kira? Coba diteksi. Sebelah mana lagi? Jembatan katanya. Jembatan. Jadi sahabat, ikutin kami sahabat. Dari tapak Aji Bumi, coba pendeteksian katanya ada suatu benda yang ada di dekat jembatan jembatan Urip jadi oke ya, jembatan oh nah, enggak itu gitu. Yang sering mengganggu saya sana kita masih jalan dulu mana sebelah sini iya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya wujud Allah. Awas, hati-hati Kang Ade. Awas, awas. Barusan. Barusan tinggi besar, hati-hati. Bantu, dibantu, dibantu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Wujud. Dicalul kuy. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah. Wujud Allah. Coba lu fokus. 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 Sini sepatu ya. Hilang. Tiba-tiba hilang, sobat. Dari sebelah sini berarti. Iya. Coba dari taksi. Tiba-tiba. Coba ke ini ke bawah. Dari dan. Jadi keluar. Ya husirullah. Ya husifatullah. Ya husirullah. Allahu Akbar. Ambil, ambil, ambil. Langsung diamankan dulu sementara. Ambil. Ini sahabat. Ini sahabat.
Ada dua benda sahabat yang kami dianggap ini adalah suatu benda yang negatif auranya sahabat. Ini bendanya seperti ini sahabat. Di wilayah perbatasan antara desa Bang, Bang, kenapa? Kenapa? Prosopan tadi yang tadi. Jadi Mas, Amit, Mas, buka jalan, buka jalan. Hei. Kamu, sebelah sini. Sini. Apa kamu? Kamu kenapa masuk? Ada apa? Hah? Kenapa kamu masuk ke raga saya? Ke raga ini. Hah? Kenapa? Kamu yang jaga di sana. Ini dikembalikan. Assalamualaikum. Nanti saya kembalikan. Apalagi ini? Hah? Assalamualaikum. Bisa jawab enggak salam saya? Kamu apa ini kamu? Hah? Ini jenis genderuwo sahabat. Jenisnya genderuwo ini. Kenapa kamu masuk ke sini? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Apa yang dikembalikan? Ini punya siapa ini? Eh? Punya siapa? Punya kamu. Kenapa kamu harus mengganggu kalau ada orang lewat kesini? Eh? Bisa nggak jangan ganggu? Kamu mau saya pindahkan mau ke Malahayu, daerah Malahayu? Eh? Kamu kata warga di sini pernah ada yang diganggu sama kamu, sering bikin orang lupa, bikin orang kesasar. Benar kamu itu kerjanya. Kenapa harus seperti itu? Hah? Aspa. Nanti dulu. Saya mau ini dulu. Saya mau komunikasi dulu. Kamu sudah berapa lama di sini? Disuruh siapa kamu? Ada yang nyuruh apa kamu sendiri yang bertempat di sini? Kamu sendiri. Udah keluarin aja Kang Ade, Kang Jafar, keluarin. Dua-duanya keluarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tampak ajib banget. Keren dah. Langsung dimasukkan barangkali masuk lagi. Asyhadu an la Suruh duduk. Udah ini udah sembuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Qad qamatis salatu Qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Langsung dudukkan dudukkan Sahabat kacak Langsung dipakai Langsung dipakai Sahabat alhamdulillah dua medis kami kerasukan sama kuntilanak dan ini sejenis genderuwo sahabat yang menunggu di sana yang di jembatan itu. Alhamdulillah berkat sahabat semuanya, berkat bantuan dan doa dari sahabat semuanya, kami bisa mengatasi dua makhluk ini meskipun dianggap kami berat. Alhamdulillah, bangunkan dulu. Ini pesan dari kami sahabat. Jangan pernah kita takut kepada bangsa ini demit. Jangan pernah takut sama Wewe Gombel. Walakinna syaitanan qarinan fasal qarina. Syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Syaitan itu licik. Syaitan itu penuh dengan tipu daya sahabat. Ketika kita memasuki tempat yang angker, ketika kita memasuki tempat yang dianggap berbahaya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawamkan, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari kejahatan semuanya makhluk. Jangan pernah takut sama demit, jangan pernah takut sama Wewe Gombel. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat warga yang ada di sini. Kami akan netralisir semuanya. Ini saja yang bisa kami tampilkan sahabat. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Husirullah, ya Musifatullah, ya Wujud Allah. Allah.